Pemirsa, seorang pekerja ditemukan tewas saat memperbaiki saluran listrik di rumah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Sibolga, Sumatera Utara, teknisi perusahaan TV berlangganan tewas karena bersentuhan dengan kabel listrik. Dudi Ahmad Hudaya, 52 tahun, ditemukan tewas di atas plafon rumah seorang warga di Jalan Abiasa, Perum BRP, Kelurahan Penglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban tewas telah kesetrum saat sedang memperbaiki saluran listrik di rumah warga. Proses evakuasi berjalan dramatis, di mana tubuh korban berada di atas plafon rumah lantai 2, dan untuk mengeluarkan korban, petugas Inavis dan BPBD terpaksa harus menjebol bagian plafon rumah. Tubuh korban langsung diikat tali dan kemudian diturunkan dari atas plafon. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum dan diidentifikasi tim Inavis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Merasakan instalasi listriknya seperti ada bermasalah, karena listriknya itu seperti hidup mati. Kemudian pemilik rumah atas nama Ibu Yati. Ibu Yati mencari korban untuk bisa membetulkan. Karena korban juga memang ini sering dipekerjakan. Sementara seorang teknisi perusahaan TV berlangganan di Kota Sibolga, Sumatera Utara juga tewas usai tersengat arus listrik ketika memperbaiki jaringan internet milik pelanggan. Kabel jaringan internet yang diperbaiki korban bersentuhan dengan kabel milik PLN hingga sempat menimbulkan percikan api. Saat itulah korban langsung terpental jatuh tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tak dapat diselamatkan. Kasus tewasnya karyawan TV kabel ini pun masih diselidiki Polres Sibolga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Sibolga, Sumatera Utara, Asep dan Sukriyadi, iNews, melaporkan.